Ya, kembali lagi bersama saya, Dr. Tokunimo, hanya orang biasa yang suka dengan game dan anime. Kali ini, saya akan membahas tentang Rush Duel. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang Yu-Gi-Oh! 7. Dan kali ini saya akan membahas tentang Rush Duel. Rush Duel ini dijadikan patokan dalam video Seven ini. Rush Duel merupakan sebuah aturan baru yang dibuat oleh si karakter utama, yaitu si Odo Yuga. Namanya adalah Rush Duel. Dia menamai Rush Duel. Si Odo Yuga tadi ingin membuat duel yang rumit menjadi mudah. Kenapa kok dibilang rumit? Karena sekarang kan ada pemanggilan pendulum, link, exit, sinkro, itu dirasa sulit sama si Odo Yuga. Nah, aturan dari game Rush Duel ini, kalau duel monster biasa kan arenanya 5, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau Rush Duel, aturannya mirip sama kayak kalau kalian main game dueling, ada 1, 2, 3, field monster zone 3 sama trap sama spell 3. Terus ini ada duel dicks-nya yang awalnya 5 menjadi 3, berubah menjadi 3, 1, 2, 3 di aturan Rush Duel ini. Kalian bisa memanggil monster sebanyak-banyaknya. Dalam satu giliran, kalian bisa memanggil 3 sekaligus. Monster bisa. Kalian memanggil 1, memanggil 2, memanggil 3. Kemudian, kalian bisa juga memanggil 3 ini terus meng-tribute summon, advance summon. Jadi kalian bisa memanggil 3 monster sekaligus dalam satu giliran. Si Odo Yuga tadi memanggil 3 monster sekaligus dalam satu giliran. Kalau dalam permainan duel monster, sekali giliran hanya bisa memanggil 1 monster. Tapi kalau terus duel bisa memanggil monster sebanyak-banyaknya. Terus kemudian aturan kedua, ketika tangan di awal, kartu tangan di awal itu ada 4. Masing-masing 4, kemudian draw 1 kartu. Terus kemudian di giliran selanjutnya, kalian bisa draw sampai jumlah kartu di tangan ada 5. Misal, kartu tangan kalian kosong, kalian bisa jauh 5 kartu. Kalau kartu kalian di tangan ada 2, kalian bisa draw 3, apa 3, berarti jumlah 5. Sampai jumlahnya 5. Kalian bisa draw 5 kartu. Terus di sini left point-nya seperti game dueling, Yu-Gi-Oh! Dueling, left point-nya 4000 dalam aturan Rush Duel ini. これはダイナミックなデュエルになりそうだ。そう。デュエルを好きになればなるほど。
デュエルが窮屈だなって思うようになったんだ。みんながもっともっと、デュエルを自由に楽しめるようになってほしい。そう思った通り、ラッシュデュエルならスタートから超気持ちいいんだ。ならばこんなこともよい。モカン、ギデオ、ブルーアイ、ホワイトドラゴン。優雅くんの墓地にいるモンスターの属性は炎、闇、風、火、水の五属性。開かれロード、伝説は本当だった。そしてデュエルの王となるのは。ya, sekian penjelasan tentang Rush Duel. Nantikan video selanjutnya, saya akan membahas tentang si Odo Yuga ini dan S monsternya ini adalah kayak mirip Drag Magician. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya, nantikan lanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.